Ada berapa orang? Ada tiga. Lagi satu. Lagi satu. Lagi satu pack. Ada. Nanti kita bantu. Apa kerja? Gaya. Kerja kat mana? Supai. Oh, yang supai tu. Ha. Yang silang-silang. Nama apa? Asyik. Kami nak ambil data chat duk kat Ilya Tambi lagi. Ada orang boleh bawa tak? Yang jenis yang kira dah berubah ke, yang dah bekerja ke. Tak tahu no. Kalau ada kenal ya. Sebab tu ada orang. Belah sana di. Masuk sebelah sini. Betul-betul JKM baik ke mata. Dapat. Kalau dua seronok lah. Kalau dua. Duduk ke siapa? Besar rumah duduk seorang-seorang. Panggil apa? Boleh panggil apa? Pakcik. Huh? Dia duduk buat kerja apa? Jual lagi belum. Dua anak-anak kucing lah ni. Oh, anak-anak kucing? Oh, anak-anak. Ni nak panggil apa ni? Panggil pakcik. Nama. Pakcik? Nama oh, apa, abang lah. Abangmu. Nama apa? Ambil IC kalau ada. Boleh tengok IC ke? Boleh masuk kan? Oh. Ada bantuan. Ni ada nasi goreng dan nasi goreng. Oh, terima kasih. You ada mana ni? Daripada KMM. Oh, terima kasih lah banyak. Makanlah kasut tu. Dah tak apa nak turun lah. Nanti dia nak buat apa dia? Oh ya ke dengan kucing? Berapa ekor? Banyak sebelah ekor. Oh, 11. Mak, mana pakcik? Oh, ya ke? Doa kat sana, saya tak ada. Dulu ada jalan ke sana kan? Jalan Hanong. Kelab ke zoo ke? Hanong tak ada. Tak ada di lantai sungai, tak boleh. Bukankah ada orang daripada sana, ada rumah kat sana? Ada rumah tapi lantai sungai tu ayak ni, tak boleh. Kira banyak lagi rumah lah. Dulu kat sana ada dua buah kaya rumah. Mereka kira masuk belah sana kan? Rumah pun tengok tu nak kepang, takut lah malam-malam bila angin kami lari. Tadi hari buat. Oh, tu lari duduk macam tu lah. Oh, oh keluar. Oh, duduk kat luar. Oh, yalah. Yalah ni pakcik ujung eh. Ha? Ni bawah ni siapa punya? Bawah ni orang lepas-lepas bawah ni ada. Ada lagi bawah. Ada orang? Ada. Kalau nak panggil makan ada? Ada, panggil lah. Saya panggil lah. Haa, pergi lari tu. Kalau kat kampung ada. Ramai lah. Orang ramai tapi. Kat mana kampung mana? BM ke Tajam. Oh, kampung Tajam. Baru ni balik. Kampung meninggal balik. Oh, ya. Balik nak kena BM ke suap poli. Betul. Mau balik tengok kampung meninggal. Ada kok dua lagi lah. Mereka ajak duduk dengan mereka. Kita duduk dengan mereka. Mereka pun susah kita nak meninggalkan. Mana ni? Lepas tu tak mau balik. Tak mau balik lah. Bila. Dah seronok dah sini. Bila bangsa nak balik. Balik tengok mereka. Sekali-sekala boleh lah. Pelamin-pelamin. Niki Yusof. Niki kedai kat mana? Kat Ayat Kuning tu. Oh, derek Halim. Sebab... Cimen sini lama dah? Lama, tapi ini 10 tahun. Umur cik dia 40.
Oh, bangunan dalam 30 tahun. Oh, masa muda-muda dia ada ustaz. Oh. Berkawan jadi kereta lah. Oh, teringin lah. So, yang muda-muda dulu kan. Alah. Lepas dah marah, mok-mok tu marah. Kan tak marah, aku tegak. Kami tegak. Muda. Dulu kan? Dah nak tengok aku cinta. Lepas kata kerja lah, tambah kerja di sana. Dapat dia banyak pula tu. Banyak di sana lah, sudah. Yalah. Segak apa? Ha? Segak apa? Dia ada masuk sana, larang tak pernah dengar. Tibai yang kata. Tibai lah. Ayuh kami sini. Oh. Pagi dengan tu takutlah sari. Sari je lah. Sari je lah makan pun. Lepas tu lari terus. Pakcik lu beradik? Ya, kami ada 6. Pakcik anak yang keberapa? Kami anak-anak yang last. Oh, lah bongsu. Oh, sabit lah. Tapi tegak. Adik-adik dah saya mati. Jadi saya last. Oh, sabit tegak tu. Dia lah. Jadi tinggal kakak dua tu lah. Kakak tu ada dua lah. Dia di kampung. Tak lain semua tak ada lah. Boleh kerja lama. 4.5. Nampak 3.5. No. 2. Okay. 1, 2, 3. Kalau kerja malam-malam tahun tu. Oh, banyak waktu. Yalah, sebab. Jadi kat tempat kerja kan? Ha. Memang ada tempat kerja pun. Kalau masa jadi tu kalau dapat sok-sok 1,000 kat sebulan. Kain apa? Kain. Besi buat kilang. Kilang apa? Kilang spare part. Spare part macam ada jemur tu. Kilang besi lah. Tak senang. Pakcik, nak panggil apa tu? Pakcik, nak apa kan? Takkan nak panggil abang pun. Eh boleh. Ni boleh panggil abang. Tak macam yang pakcik ni, kami nak tanya. Kita cakap dengan elok. Yang betul kan? Apa kita nak sorok apa, apa kita nak benda-benda ni kan? Dia asal mana, cik? Ha? Asal mana? Saya asal orang Pak Buntang. Oh, Pak Buntang. Ada? Adik-beradik dah ni apa, mok-mok apa meninggal dah. Tengok cik, ni cik. Ya, adik-beradik dah lah, dah lah. Cik, adik. Ni ada adik-beradik pun kat Balik Buntar lah. Tak pernah lah. Anak pun tak ada lah. Tapi kan kami ambil anak angkat. Anak angkat dah kahwin dah. Oh, ada anak angkat. Memang. Memang ni apa, kami ambil ni apa. Kira orang tu bagilah kan. Kira kenal kan. Sekarang ni dia datang lagi lah tengok. Memang. Oh. Cucu dia lah. Belum lagi. Kahwin dah. Baru tahun lepas ni kau. Adik keluarga lain lah. Ada lagi ke? Ada. Berapa orang semua? Semua ada. Semua ada? 10 orang? 10 orang pun ada. Yeay. Tahun 2000 lah. Tahun 2000 4 bulan. Lagi satu? Tahun 2008. Berapa bulan dah? Wah, bulan-bulan. Cuti sekejap. Oh, biar-biar. Depan nak sosial cuti. Tak biasa cuti kan? Macam mana yang boleh terjebak ni pakcik dengan kawan ke macam mana? Ni pasal ni, benda ni dengan kawan juga. Mula asal tu kawan baru di sini. Kawan ni orang kampung juga lah kan. Dia cakap kata nak suruh kerja lah, renu lah apa lah. Kita ikut lah, ingat kau kerja sungguh. Maka kerja kot lain. Kerja kot lain. Lepas tu? Atau lepas tu dah habis kita dah tak apa hujan tak apa operasi lah biasa lah kan. Operasi tu balik lah kampung sekejap. Balik kampung sekejap masa tu janganlah ni kali banyak ni kerja macam-macam. Jadi apa orang kata penari pun biasa, kerja naik kelab pun biasa, semua biasa kerja. Kerja kedai kopi kat Lakeview. Ni kampung boys tu bukan? Mungkin tajam dulu. Oh, mungkin tajam. Mula saya mungkin tajam dulu kerja naik kelab. Kerja ada apa? Semualah melalui semua masa muda-muda dulu kan. Muda. Muda pasal kita tak nak kerja apa tu kan. Kita nak nyusung orang bapak tak boleh lah. Pasal kita ni orang kata seorang perempuan-perempuan. Ada yang marah. Abang muda. Kena pukul ya. Eh biasa. Pukul berkelai pun nak kena marah semua biasa. Kami lagi teruk, dia tak tahu. Saya lagi teruk. Ya. Saya berkelai bergolok berparang. Sebab 9 lelaki kan. Ha. Sebab pakcik ni yang keempat. Yang keempat. Oh, awak makan. Saya yang keempat, 6 adik lagi. Dekat Bukit Bazian berapa lama? Buat benda yang ni lah, kata kerja-kerja tu.
Dulu kerja naik kelas tak buat kerja macam ni. Oh, lepas tu main pindah sini? Ha, main pindah sini. Okey, kat sini macam mana tu? Cuba ceritalah. Nama apa kat sini orang panggil? Orang panggil Nora. Oi, Nora. Nora. Nyanyi sikit. Ah, dengan Liza Karai kenal? Oh. Kenal kami tu semua join sekali. Dia baik dah ni. Ya baik dah. Dia ada kat mana? Okeylah, pakcik macam mana tu? Okey, waktu tu masa dekat sini macam mana tu kisah dah? Bermula. Mula pasal tu lah ni pun itu tahu pun kita kawan lah kan. Kawan dah janji tu ni kita ingat betul lah. Dan suruh kita kerja elok apa tiba-tiba tu. Tapi benda ni kita nak patah balik kat keluarga kita malu lah kan. Kita dah macam dah ni lah kan. Dah selanjur lah. Dah selanjur lah semua dah. Orang kata saja orang kata balik sana abang dah tak suka kat kita. Dia kena marah, kena pukul. Adik-adik okey. Hak seorang tu memang tak okey. Masih lagi lah. Masih lagi sampai lah. Yang lain okey lah. Okey, lepas tu dia dekat sini lah. Kisah dia mula masa dah. Apa? Dah kira dah kat sini berapa lama? 20 tahun. 20 tahun dah. Masa yang duk jadi Nora tu ada buat pembelahan ke apakah? Tak ada. Tak ada lah ya. Cuma makan ubat ya. Makan hormon lah. Pembelahan tu orang sama lah. Pecik time datang kawan ajak main tepin tu bila tahun? Wih, masa tu umur baru belasan tahun. Getah lagi. Getah, bergetah lagi orang panggil. Berhenti-berhenti sekolah, sekolah sekali sama dia. Ni apa, dia sekolah ni apa, SRP, dia pas. Dia tak nak, dia tak mau belajar. Kita dah tak pas kan. Itu, dia main sini dulu. Kita duduk dengan mak apa, kenapa. Sebab mak apa, masa tu buat benda. Boleh kami, boleh kami. Kami biar kau boleh boleh bawa tu tu lah. Air tak ada. Air tak ada. Ha? Air. Assalamualaikum. Bulan apa? 300. Oh, 300. Ya, 300. Sebab saja ni aku tak lepak kerja. Saya tak tahu tinggi. Tapi depa ni buatlah di penilaian kan. Aku tak balik lah. Saya dah agak okey. Ada sekali ya, sekali nak kat lagi. Okey. Semua ada. Oh ni, JKM tu yang okay you punya kan. Tak apa, tak apa. Boleh ni tak? Tak apa. Jadi ni apa? Sepak ni. Sepak. Hai, itu apa? Duduk ni. Tengah kerja lama. 4.5. 3.5. No. 2. Okey lah. Kalau kerja mana tahun tu. Banyak orang tu. Yalah sebab jadi kat tempat kerja kan. Memang ada tempat kerja pun. Masa jadi tu. Kalau dapat sok-sok 1,000. 1,000 kat sebulan. Kain apa? Kain. Besi. Kilang. Kilang apa? Kilang spepat. Spepat. Oh plastik. Kilang besi lah. Tak senang. Pakcik, nak panggil apa tu Pakcik Hashim? Pakcik, tak apa lah. Takkan nak panggil abang tu. Eh boleh. Ni boleh panggil abang. Tak macam yang pakcik ni, kami nak tanya. Kita jawab dengan elok. Betul kan? Apa kita nak sorok apa, apa kita nak benda-benda ni kan? Dia asal mana cik? Ha? Asal mana? Saya asal orang Pak Buntang. Oh, Pak Buntang. Ada? Adik-beradik ni apa, mok apa meninggal dah. Tengok cik, ni cik. Tinggal, adik-beradik lah di sana. Cik, mana ni? Ni ada, mereka kat balik bunta lah. Besok, tak pernah nak. Anak pun tak ada nak. Tapi kami ambil anak angkat, anak angkat dah kahwin dah. Oh, ada anak angkat. Saya resah ke apa, memang? Memang ni apa, kami ambil ni apa yang kira orang tu bagilah kan, kira kenal lah kan. Sekarang ni dia datang lagi lah tengok. Memang. Cucu dia lah. Belum lagi. Kahwin lah. Baru tahun lepas ni kau. Adik keluarga lain ada lagi ke? Ada. Berapa orang semua? Semua ada. Semua ada? 10 orang? 10 orang pun ada. Yeay. Tahun 2000 lah. Tahun 2000 4 bulan. Lagi satu? Tahun 2008. Berapa bulan tak? Oh, bulan-bulan. Cuti sekejap. Oh, biar-biar lah. Depan-depan nak suruh cuti. Tak biasa cuti kan?
macam mana yang boleh terjebak ni Pak Cik dengan kawan ke macam mana? Ni pasal ni benda dengan kawan juga. Mula asal tu kawan baru mai sini. Kawan ni orang kampung juga lah kan. Dia cakap kata nak suruh kerja lah, henu lah apa lah, kita ikut lah, ingat kau kerja sungguh. Kerja kok lain. Atau lepas tu dah habis kita dah dah. Oh, operasi lah biasalah kan. Operasi tu balik dah kampung sekejap. Balik kampung sekejap masa tu. Dah lah ni kerja macam-macam. Jadi apa orang kata penari pun biasa, kerja naik kelas pun biasa. Semua biasa kerja, kerja kedai kopi. Kat Lakeview. Kampung Boys tu bukan? Bukit Tajam dulu. Oh, Bukit Tajam. Mula saya Bukit Tajam dulu kerja nak kelas. Kerja ada apa? Semualah melalui semua masa muda-muda dulu kan. Muda. Pasal kita tak nak kerja apa tu kan. Kita nak minum sama bapak, tak boleh lah. Pasal kita ni, orang kata, seorang perempuan-perempuan. Ada yang marah. Abang nama dua. Kena pukul ya. Biasa. Pukul, berkelai, pukul nak marah, umur biasa. Kami lagi teruk, dia tak tahu. Saya lagi teruk. Ya. Yeah. Saya berkelai, bergolok, berparang. Sebab 9 lelaki kan. Sebab. Pakcik yang ke? Yang keempat. Oh, awak kan. Saya yang keempat, 6 adik lagi. Dekat Bukit Bazian berapa lama? Buat benda nyanyi lah, kata kerja-kerja tu. Dulu kerja naik kelas tak buat kerja macam ni. Lepas tu main pindah sini? Okey, kat sini macam mana tu? Cuba ceritalah. Nama apa kat sini orang panggil? Orang panggil Nora. Oi, Nora. Nyanyi sikit. Dengan Liza Karai kenal? Oh. Dia kenal kami tu semua join sekali. Dia baik lah ni. Oh, baiklah. Dia ada kat mana? Okeylah, makcik macam mana tu? Okey, waktu tu masa dekat sini macam mana tu kisah dia? Bermula pasal tu lah. Itu kawan lah kan. Kawan dah janji macam ni, kita ingat betul lah. Dan suruh kita kerja elok apa tiba-tiba tu. Tapi benda ni kita nak patah balik kat keluarga kita, maklum lah kan. Kita dah macam tu dah Berpuluh tahun. Berpuluh tahun dah. Masa yang duk jadi Nora tu ada buat pembedahan ke apakah? Tak ada. Tak ada lah ya. Cuma makan ubat yang makan. Hormon lah. Pembedahan tu orang sampai bila tu? Pecik, time datang kawan ajak main tepin tu bila tahun? Masa tu umur baru belasan tahun. Getah lagi. Bergetah lagi orang panggil. Berhenti-berhenti sekolah sekali sama dia. Ni apa dia sekolah ni apa SRP dia pas. Dia tak mau belajar. Kita dah tak pas kan. Tu dia mai sini dulu. Kita duduk dengan mak bapak. Kenapa? Sebab mak bapak masa tu buat bendam. Waktu tu pakcik masa dekat sini, kita panggil apa? Lake Tambia dulu. Lake View. Okey, waktu Lake View tu. Berapa lah orang kata anggaran yang pakcik dapat seorang? Kadang-kadang ikut macam mana tu? Dia kira macam ni, dia kira seorang tu dulu berduit sangat. Ya. Tahun bila? Tu tahun lah, start mula main tahun 70-an. Berhenti-berhenti sekolah tu macam ni. Kecik tu ni, saya kacau. Pakcik tahu lah aircon ni semua tahu lah. Saya tak esok lah. Tahu lah kan. Tak, saya tahu semua tu. Saya tak tahu. Masa tu 90-an lah. Masa tu kat luar kan, kat pagoda kan. Kat madrasah tupai tu. Berhenti tu bila? Tahu lepas masuk penjara 2008. 2008.
Orang kata dalam 2010. Oh, tu dah jam 11. No, baru lagi lah. Kira baru 10 tahun lah berhenti ya. Tak lah ni. Orang kata ni berhenti-berhenti tu trend lah kerja kelah. Dia kata seronok kerja kelah. Itu lah kerja-kerja jadi masalah tu. Tak apalah. Kita nak kita tak kita minta kan. Lagi-lagi. Betul. Waktu tu pakcik masa dekat sini, dekat kita panggil apa? Lake Tambi dulu. Ni apa kat sini dulu? Ni apa Lake View? Lake View. Okey, masa Lake View tu. Berapalah orang kata anggaran yang pakcik dapat seorang? Kadang macam mana tu? Dia kira macam ni, dia kira seorang tu dulu berduit sangat. Ya. Tahun bila? Ha, tu tahun lah. Start mula main tahun 70-an. Ha. Berhenti-berhenti sekolah tu macam ni. Kecik tu ni saya kacau. Pakcik tahu lah aircon ni semua tahu lah. Saya tak kisah lah. Tak cepat. Ha, tahulah kan. Tak, saya tahu. Saya tahu semua tu. Saya tak tahu. Bukan. Oh, dia nak saja nak minta nangan. Sekolah dulu saya biasa lepak dengan siapa? Interview ke macam ni ke? Itu ni. Ha? Zagar kenal. Bukan. Oh, Liz Zagar kan. Walau kenal-kenal macam tu. Masa tu masa tu 90-an lah. Oh, 90-an. Oh, 90-an. Ramai masa tu. Ha, masa tu. Masa tu kat luar kan. Kat pagoda kan. Ha, kat situ lah. Oh, kat Madrasah Tupai tu. Ha, dia ada Cik Iman. Saya pun berhenti tu bila? Tahu lepas masuk penjara ni apa 2008 2008. Orang kata dalam 2010. Oh, dah no, baru lagi lah. Kira baru 10 tahun lah berhenti ya. Tak lah ni. Orang kata ni berhenti-berhenti tu trend lah kerja kelah. Dia kata seronok kerja kelah. Itu lah kerja-kerja jadi masalah tu. Tak apalah. Ya. Ni dah bagilah tadi. Yati dah. Ah, ah, tak bagi sebab tak ada orang tadi. Panggil dia. Tak panggil Yati. Ah, ni yang belah sini. Tadi tadi. Yati. Yati. Panggil Yati. Siang-siang baju Pak In puan-puan senang. Ha, senang sikit. Terima kasih, Haji. Assalamualaikum. Nah, tak negatif lah, tapi kualiti juga lah. Ha, kat rumah tu. Memang tak negatif kan. Macam kat letek tu, dia pun tutup. Tak kena? Letek tak kena. Letek banyak-banyak dah berhenti, dah baru buka balik je. Bukan itu dia kena ni ke? Bukan dia kena pergi TV. Yang tu kena dekat 7 kot. Bukan dekat. Ha, dekat lain-lain tak kena. Ikut je lah. Tapi tu, tengok lagi lah. Ha, tak besar lah. Sebelah tahu kat pelik. Wei, jauh kan balik. PKP ni tak balik. Tunggu nanti dah habis vaksin nak habis berapa bulan tengok. Wani kerja melata kami NGO ni, kami akan pergi melata travel, pergi khusus training. Seminggu kat Kedah, seminggu dekat KL, ikut dia orang kat mana pun. Masa kerja tu kira masa ha. Kerja lah. Ni? Ha? Adam ni? Adam? Adam orang Alokstan. Tak tahu dia orang call buat cari masyarakat bagi mana kita masak apa dia orang call. Ha, pasal ada orang beritahu kan Wani macam ni, dia nak bagi juga Wani. Kata macam ni lah, Adam ni last ke Wani. Kata kalau lelaki saya ambil, kalau perempuan tak boleh ambil. Last maksudnya dua. Mak bapak dia semua turun sini, tengok Wani, kata kami nak bagi juga kat Wani. Dia pun ke susah. Ha, susah. Lelaki tak ada, anak tiga orang, takut tak mampu beli.
Takkan sekarang buat dia video call, ketuk dia video call, tak tengok dia juga. Tapi pipik, bawa lah. Bawa. Dia kena. Ha? Dia kena. Besar tak kena lagi, dia tak mau kamar dia pun. Dia dah duduk dengan ni. Ha, mana ambil mana kecil kan? Adam! Macam ustaz datang ke apa benda. Kan sini. Rajin pergi Kuala Lumpur kan? Ni tak ada. Di sini tak ada. Di sini tak ada. Ha, sebab belajar Kuala Lumpur orang kata ni hanya apa macam depo besok nak kampen orang tak bisa sampai sana. Tapi penerimaan orang keliling macam mana bila dah tukar? Nombor telefon cik? Tukar. Dah tukar jadi normal baliklah. Dah tak kisah. Tak bukan maksud saya orang orang pandang tengok pandang sengit. Tak, dia orang tak pandang saya. Dulu masa mula-mula saya dulu kan. Dan lepas-lepas tu pergi buat pelamin. Pergi buat pelamin dengan orang kamu panjang lagi. 42. Kawan saya ni orang kuat. 86. Pergi buat pelamin. 833. Adik beradik dah kahwin. Cik dah saya duduk tepi dia. 017. Kamu panjang pakai baju biasa lah. Orang nak masalah dengan saya ni Pak Haji dia suruh tangan tarik balik. Oh dia salah sangkut. Bagilah sikit kata-kata yang membuatkan kenapa menjadi macam ni dan jadi insaf jadi macam normal balik, bagilah kata-kata macam semangat. Jadi mungkin ada orang di luar sana yang menasib macam pakcik-pakcik ni, kita nak tahulah balik nak dia cakap cakaplah macam apa, bagilah diorang macam kesedaran sikit. Ada tak yang boleh pakcik bagi macam diorang ni sekarang? Yalah sekarang ni ada yang mungkin lagi, baru. Ha, mungkin pakcik boleh tak bagi macam apa yang sekarang ni banyak orang baru. Kan, kami lah kira peringkat yang tiga lah senang. Okey. Ada yang baru lagi, ada yang lama lagi. Jadi apa yang pakcik boleh sampaikan? Ada tak sikit-sikit kata yang pakcik boleh sampaikan? Rumah terlerok tak mau buat elok pasal. Pasal benda ni tak biasa. Tak tahu nak cakap apa kan. Oh ya. Tak tahu. Kalau nak benda-benda ni nak cakap ni, kalau macam orang bagi apa, buat cara lisan, tulis ke, hang boleh kita cakap kan. Ni kita nak cakap lah. Tak ada idea. Tanya. Okay. Pakcik kata tadi, pakcik start tukar balik. Bila kali kedua keluar tu kan. Kali kedua keluar. Penyara. Bercuti tu lah kan. Masa tu fikir apa? Macam mana tu? Bila keluar-keluar ke, aku nak tukar. Kira masa tu belum lagi, tak apa nak tukar lagi kan. Masa tu kan duduk kat garden lagi, pakai t-shirt, pakai seluar, duduk melengun dekat kursi tepi jalan. Duduk melengun, duduk pikir balik. Aku dah kena dua kali. Masuk kali ketiga, tak ada jaminan, tak ada apa dah. Memang Tuan Hakim cakap macam tu. Memang cakap sendiri. Mahkamah ni cakap kan. Pasal kita dah terpikir balik lah kan. Kalau aku kena kali ni, kalau 10 bulan, 10 bulan lah. Potong apa tak ada. Duduk dalam tu je lah. Atau lepas tu duduk melengung kat dia kan. Tak malas gitu pula duduk melengung, duduk melengung. Apa kita pasal duduk dalam lumpur tak dapat kerja apa kan. Kita tak kerana otak pun ni juga. Jadi keluar masa tu duduk kat dia ada isap rokok je masa tu. Serabut lah masa tu. Serabut. Kita duduk kan. Keluar kata 3 bulan, 4 bulan pun tak ada kerja apa. Dalam tu duduk saja. Bebas dah apa dah. Memang tak boleh bebas sana kami. Kalau bebas, jadi banyak masalah kan dia kata. Duduk dalam tu, kira belajar lah mengaji juga, semayang, apa semua. Dia belajar lah kan. Kita tak apa lah, kita tak kisah benda tu kan. Tapi dalam tu, orang kata duduk. Jadi runsing. Dia runsing orang kata. Orang kata, depo ni setengah orang ada ke apa ke. Tak suka cara kita, tak suka kita. Ada setengah orang tu suka kita, bagi nasihat kita, lagu ni. Kita terima lah kan. Hak yang duk kutuk kita tu lagi dalam kita. Patut dia bagilah kan. Bagilah. Motivasi. Motivasi kita. Tak salah lagu ni, orang kata sampai bila kan. Ini dah kecam. Kecam kita lagi. Itu macam mana? Duduk dalam tu banyak yang jadi otak dia. Saya keluar memang saya duduk dalam kan. Duduk melengu otak ni. Tak pergi tu isap rokok. Isap rokok sedia tetek mana lagi. Balik kutu. Lama-lama. Tapi orang kata lah ni kan. Nak tengok dia terlampau isap rokok banyak kan. Kalau cakap dia macam penat. Semput juga. Semput dia tak boleh.
Tapi check doktor dah apa, jantung apa semua elok. Ada buat okay. Pergi check semua ada. Ha, ada semua check. Kenapa hampir buat ni berhenti rokok kan baru ni insya-Allah lah. Pasal kita tak ada ubat makan. Makan. Okay. Makan. Apa? Oh, itu benar. Ha, lah pergi apa? Pi check berhenti rokok tu betul. Tak payah ambil ubat. Kenapa doktor kata nak ambil tak payahlah. Try cuba dulu kan. Jadi saya kok tak isah. Ada berhenti dah dah 6 7 8 bulan dah, 6 bulan dah. Bulan 11 besok lah pergi jumpa doktor. Ya kalau nak berhenti tu sebab terdetik macam sampai bila nak jadi macam ni. Takkan esok kalau masuk lagi. Isap rokok ni memang ni apa kita tak boleh isap rokok sebenarnya. Salah satu jantung kita. Ya. Masalah macam dalaman kita macam-macam kan jadi kan. Ni tengok start-up berhenti ni cakap jadi macam ni. Penat. Betul saya duduk bawah kadang-kadang yang saya duduk nebas di bawah tu bagi cakap. Tu kadang-kadang dulu kalau rokok.